tempat yang bakal kita datengin di sono belakang rame tuh. Untuk plat nomor. Kendangan banget ya. Wah. Ini salah satu yang menarik di sini. Makan tuh. Yo mamen, balik lagi sama gua Next Carlos di aslinya kuliner lokal bareng Teh Botol Sosro. Diam dulu ya. Ini gua masih kulineran di Bali men, ini di daerah Denpasar, Jalan Nusa Kambangan. Tempat yang bakal kita datengin di sono belakang rame tuh. Ini adalah namanya babi guling panane. Tapi tulisannya panana, cuma bacanya babi guling panane. Seperti biasa men, cuaca Bali ini lagi panas terik banget, gila. Dan enaknya disegerin dengan teh botol Sosro. Menu cuy. Ah, seger banget men. Luar biasa. Kalau panas-panas minum yang segar-segar mantep. Nah, sekalian gue mau kenalin ke kalian kemasan spesial edisi Teh Botol Sosro karya WD Willy ini. Di mana desain-desainnya ini mengangkat pesona asli Indonesia. Keren ya. Jadi karya-karya WD Willy ini menggabungkan 5 destinasi super prioritas ke dalam satu desain khusus Teh Botol Sosro. Gokil banget WD Willy ini. Baju gue yang desain juga WD Willy nih. Gak ada obat. Menggokil dia tuh. Nih kalau kalian perhatiin baik-baik ya, di desainnya tuh ada kayak nih MotoGP berarti Mandalika, Candi Borobudur, ini ada Danau Toba, Likupang dan juga Labuan Bajo. Karena apapun wisatanya, minumnya teh botol Sosro. Gila. Ini keren banget sih, luar biasa. Kolaborasi yang luar biasa keren. Gua udah menemani. Dan sekarang kita langsung aja ke dalam buat makan, gua udah lapar banget. Let's go. Kayak zombie gue, kayak zombie yang kelaparan gue. Halo Kak, mau karaoke atau? Kirain ini mic pelunas utang nih. Coba tes. Kita hidupin dulu ya. Bisa. Iya, sudah. Selamat malam saudara-saudara. Untuk plat nomor. Kendangan banget ya. Maaf ya. Kak, saya mau pesen dong ini. Langsung ke konter sebelah ya, konter 2 ya. Oh bukan ini? Ini untuk online. Saya udah lapar padahal ya. Aduh. Halo Ibu. Saya Nek, tukang makan. Tukang makan. Selamat datang di Babi Guling Panana. Panana apa Panana? Panana. Oh tetap Panana. Irfan tadi so tau banget. Oh di Bali ngomongnya musi Panana. Panana ya. So tau banget Irfan, so tau banget. Orang Bali kan bilang Panana gitu ya. Oh, Panana gitu. Bu ini dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Dewi. Kalau Panane itu suami saya. Oh. Suami kan sudah almarhum. Oh. Jadi namanya sih perdana. Sorry. Karena panggilannya dia di rumah sih Ane gitu. Pan itu kayaknya sebutannya. Pan itu kan bapak ya. Oh, kayak kayak Pak Ane. Ah, betul. Jadi kalau gua di Bali jadi Pan Carlos. Ya benar Pan Carlos. Atau Panex. Bu, ini saya boleh nggak ke dalam lihat dapurnya? Bisa, babinya baru datang, babi guling kita mungkin proses. Babinya baru datang. Babi gulingnya baru. Saya memang baru datang sih. bukan saya kan maksudnya kan. Saya pikir saya tadi itu. Saya udah takut mau dipotong. Yuk kita ke sono ke dalam ya. Ya bisa, silakan. Okay. Ini kita ke dapurnya. Ini buat mamen-mamen yang muslim, mungkin ya kan ini kan babi ya. Kalau misalnya mau skip videonya, boleh. Mau lanjut nonton juga boleh. Wah. Untuk pesan yang baru ini. Ini gue tepat dia gini. Dia ini, tiktok dia. Bu, ini babi besar apa babi pemuda? Babi besar dia. Oh, ini babi besar ya? Kita untuk kulit dapat yang bagus. Masih kan agak bunyi dia kering. Oh iya. Bisa. Kek dulu lah, tes dulu. Tes kriuk.
Waduh, ini lihat tuh, lapisan lemaknya masih ada dikit di atas. Wah, gila, ini empuk banget nih. Buka jam berapa, Bu, ini? Buka kita jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, malam. Ya. Sampai jam 10 malam. Iya. Bukanya tahun berapa ya? Dulu, tahun 2018. 2018 ya? Oke, oke. Ini abis ini mau diapain lagi nih? Di black? Iya. Suaranya dong, dengerin. Ini yang gue demen tau gak bagian apa? Bagian daging juga. Saya boleh coba? Boleh. Sorry ya, kali ini gue curi start terus ya di video kali ini. Aduh, ini dagingnya men. Mata cuy. Ini sehari bisa berapa ekor? Kalau yang hari biasa Senin sampai Kamis itu sepaling nggak 7 ekor. Tujuh yang jadi. Iya. Kalau Jumat Sabtu Minggu bisa sampai 8. Itu motong lain lagi. Sehari 8 ekor lu satu. Ya. Menurut gue udah ngeces. Bilang dagingnya juicy banget kan. Bu, saya makan yang versi lengkapnya aja lah. Saya udah nggak tahan. Yuk kita makan. Oke men. Ini makanan udah disiapin nih. Ini seporsi kayak begini nih, seporsi. Ini tambahan dan ini salah satu yang bikin tempat ini jadi naik daun. Ini kulitnya ini nih, segede keramik WC lu. Jadi kalau seporsi itu dapat ini sama ini nih. Di dalamnya banyak banget men. Kerupuk kulitnya, sate, sambal kelapa, babi goreng, babi merah, kulitnya, jeroan nih. Terus lawar, dagingnya dan bumbunya. Tadi gue kalau makan dagingnya aja, itu kayak makan daging rebus gitu doang ya. Emang harus dipaduin sama bumbunya ini, baru nikmat. Langsung ya, gak usah banyak. Ini kebanyakan ngomong gue. Makan cuy. Iya, emang ya. Kalau makan babi guling. Nggak pernah ngecewain. Bumbunya tuh wangi men, gurih. Dia tuh bumbunya, kalau bumbu kuningnya ini dominan kencur. Tapi kencurnya tuh nggak sampai yang strong banget gitu. Kayaknya kombinasinya pas aja. Bad best man, bad best. Sambal kelapa juga nikmat. Babi goreng. Babi goreng tapi empuk juga. Ini babi gorengnya, gue demen yang ada lemak-lemaknya. Karena lebih juicy. Ini ada kuahnya men. Kuah kaldunya tuh dari rebusan kepala. Nikmat bro. Crispy nih yang goreng. Oh, enak men. Salah satu favorit gue nih, babi merah. Bad best. Ini sate dibakar nih. Di antara semua yang manis satenya. Kayak sate babi manis gitu. Enakan gue. Lu kalau makan babi guling, itu dalam satu porsi ini cita rasanya macam-macam. Jadi lu kalau kesini cobain dulu porsi. Besok-besok datang lagi tinggal pilih yang lu suka yang mana. Kikil nih kikil. Wah. Tapi kikilnya beda sama kayak kikil-kikil yang biasa kita makan di Padang gitu ya. Ini dong. Lihat dong, gampang jatuhnya buset dah. Ini salah satu yang menarik di sini. Makan tuh. Hmm.
di balik kulitnya itu kayak ada sedikit lemak-lemaknya tuh. Jadi lu bisa sensasi krenyes plus juicy saat dalam satu gigitan. Tapi gua nggak bisa sih ngabisin ini sendirian satu gini nggak bisa. Apalagi cuma makan gini dong. Mesti makan pakai nasi, pakai bumbunya tuh baru. Kalau segini habis sendiri, wah, nah, lama-lama lu bisa enek nih. Karena ini kebanyakan. Kalau lu makannya berlima, berenam, gitu. Bak. Ini yang paling favorit deh buat gua. Capung udah makan ya? Paling favorit apa, Pung? Sama kuahnya. Ini sama ini. Iya, sama kuahnya ini. Sama capung juga favorit. Kenyang-kenyang. KO. Cuci tangan dulu, men. Cuci tangan. Habis makan makanan yang mantap kayak gini, men. Emang paling pas ditutup sama botol saus. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Segar banget, men. Gila. Dan men, ini kemasannya tuh bagus banget buat dikoleksi. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin informasi lebih lanjut tentang edisi spesial ini, kalian tinggal pantengin aja Instagramnya teh botol sosro ID. Karena apapun wisatanya, minumnya teh botol sosro. Ah, mantep. Men, udah kelar makan ini, men. Udah kelar makan. Udah. Tes kriu, gengs. Tes kriu. Tes kriu. Ini anaknya apa anak? Mantap ya? Mantap ya? Sekarang saatnya kita bayar. Kak, ini saya udah makan nih. Saya mau bayar. Udah kenyang ya, Kak ya? Udah kenyang. Total dulu ya. Di sini hitungannya per porsi? Per porsi. Kalau kayak tadi saya per porsi apa ini? Itu pisah-pisah dia. Yang saya makan seporsi itu. Seporsi. Sama yang kuahnya itu. Mm-hmm. Itu berapa? Itu 25.000, Kak. 25.000 doang. Udah sama ada sate juga. Udah kan? Komplit semua. 25.000 yang tadi. Iya. Murah meriah ya. Kalau ininya kikil tadi? Kikil itu 25.000 juga per porsi. Satu porsi. Mm-hmm. Sate ya sate tadi. Itu per bijinya 2.500. Yang goreng-gorengan. Gorengan itu per porsi 30.000. Tapi bisa ini enggak? Misalnya yang goreng-gorengan saya maunya yang cuma babi merah. Bisa by request. Oh, bisa by request. Terakhir itu yang gede itu tuh kulitnya. Harga 100.000 sudah komplit nasi campur. Itu harganya 100.000 udah sama satu porsi. Nasi benar. Kita berapa tadi total? Kak, ini kan aku lagi kerja sama Teh Botol Sosro. Iya. Nah, ini karena makanannya dapat label badass dari saya. Rekomendasi, jadi saya merekomendasikan ini. Nah, nggak cuma itu, Kak. Jadi nanti tim Teh Botol Sosro bakal datang ke sini buat ngasih pelakon penghargaan. Wow. Mantep kan? Dan nanti juga bakal dipromosiin gratis di sosial medianya Teh Botol Sosro. Yeay. Thank you, Kak. Nah, kita tempel dulu ini, kita tempel dulu. Kita tempel. Nih, kita tempel dulu nih. Tangan anak. Halo, di bawah. Asli enak, rekomendasi Teh Botol Sosro dan Max Carlos. Ibu, makasih banyak ya, Bu, ya. Udah boleh diliput tempatnya, Kak. Makasih. Ya, Kak. Mudah-mudahan banyak yang nonton ini video saya. Ya. Video saya bisa jadi ladang rejeki buat Pan Ana. Amin. Mudah-mudahan video saya bermanfaat ya. Saya jalan dulu nih. Sehat selalu. Saya juga sehat ya. Iya, terima kasih. Oke, yuk kita jalan. Ayo kita jalan. Yuk, jalan. Oke, mau itu kata yang thank you banget, men, udah nonton episode kali ini. Dan ikutin terus video gue bareng Teh Botol Sosro. Dan jangan lupa, tempat makan yang dapat plaket penghargaan itu bakal di highlight story-nya di Instagramnya Teh Botol Sosro. Sampai ketemu lagi, men. Ciao. Ngeritik, kalau di Bali ngeritik. Ngeritik namanya? Ngeritik, Bli. Ngeritik, cuy. Ngeritik. Ngeritik, cuy. Jadi buat kalian yang pengen ngeritik dan kasih saran, Gini dong. Enggak sampai gitu.